Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana jika kita memilih pasangan yang paham agama tetapi orang tua tidak menyetujui, ini bagaimana Ustadz? Wah, itu Anda bicara dakwah ke orang tua. Makanya ini sebenarnya kalau bahasan gini mentah, kita harus bahas dari awal. Kenapa orang tua nggak setuju? Tentu ada alasannya. Nah, mungkinlah ada asap tanpa api. Nah, ya. Mungkin kita nggak pernah berdialog, kita nggak pernah tahu. Nanya ke orang tua kenapa? Kalau tanya kenapa mama nggak setuju? Ini kan orang baik mah. Kamu tahu dia baik dari mana? Jelasin. Dia ini sama orang tua, Masya Allah, ma. Dia juga penghafal Quran. Dia bakal jadi imam yang baik buat rumah tangga. Kan enak. Ya, kita nggak tahu baik menurut kita, baik menurut orang tua kan beda. Kamu bisa bilang dia baik gimana? Baik banget, ma. Pas nyanyi di panggung kalem. Baik dari mana ente? Ya orang tua nggak setuju. Orang tua mah sebenarnya nggak ada orang tua yang pengen yang buruk dari anaknya, nggak ada. Insya Allah semua pengen yang baik. Ya, jadi kita husnuzon lah sama orang tua kita. Harusnya diingetin aja, orang tua kita tuh insya Allah orang baik. Kamu baik, orang tua kamu baik insya Allah. Jadikan dia sebagai sahabat dalam hidup kita.